Wis mateng. Jagung bakar, guys. Mantap, enak, guys. Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa kembali dengan The Jawa Vlog. Lagi panen pisang, guys. Jadi saya tadi ngimbu pisang ya, biar cepat mateng. Itu saya taruh di sak ya. Ini di desa lagi panen jagung, guys. Saya tidak menanam jagung, tapi tadi saya diberi saudara. Enaknya di desa seperti itu ya, guys. Guyub rukun, punya panenan jagung itu mesti, kalau masih family ya, kita itu diteri, istilah Jawanya, diteri jagung, guys. Jagungnya masih kecil-kecil, katanya masih muda. Jadi nanti tak lihat ya, guys, ini jagungnya. Ini loh jagungnya, guys. Ini tadi pemberian family saya, saudara. Katanya masih kecil-kecil. Kalau masih kecil, ini bisa dimasak sayur, bisa sayur asem, apa oseng-oseng ya. Terus bisa juga dadar jagung atau bakwan ya, guys. Ini loh, guys. Jadi masih muda. Nah, ini nanti mau tak coba, mau tak bakar, guys. Ikuti terus videonya ya, guys. Matur nuwun yang sudah subscribe, yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan kirim jempol cantiknya, jempol gantengnya. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Yuk, sekarang kita akan bakar jagung. Dikupas dulu, guys. Dioncei. Ya, ini hujan turun, guys. Hujannya datang. Nah, ini seperti ini, guys. Mantap. Tuh, hujannya turun. Rambut jagung. Ini harus dikeluarkan dari tas plastiknya ini, guys, biar enggak busuk. Nah, seperti ini. Biar gampang milih-milih. Nah.
seperti ini jagungnya. Sip. Buang, guys. Satu lagi. Memang kecil-kecil ini, guys. Dibakar. Sudah selesai saya kupas. Nah, ini mau saya bakar. Jangan banyak-banyak. 5 aja nanti sama Mas Erlangga. Dibakar, guys. Yang lain bisa dimasak bakwan atau oseng-oseng jagung. Oke. Ini arengnya. Kita mau bakar di kreweng saja, guys. Ada bakaran sate, tapi nanti kan enggak cukup ya. Terlalu panjang jagungnya. Jadi di sini aja, guys. Enggak apa-apa. Tata biar dapat untuk tumpangan jagungnya. Oke, seperti ini, guys. Caranya kalau saya ala-ala saya ini bakar jagung di kreweng. Atau kalau enggak punya kreweng, wajan bekas itu juga bisa untuk bakar. Ini, guys. Kreweng ini belinya di pasar tradisional, banyak sekali, murah saja, hanya 20.000. Nah, ini Mas Erlangga bakar jagung, guys. Diambil alih Mas Erlangga. Dikipasi. Terus itu dikasih mentega enak itu. Pakai sendok itu. Nah. Dikasih mentega, guys. Kalau pengen pedes diberi cabe atau bon cabe juga bisa, enggak apa-apa. Bulek. Wis mateng. Jagung bakar, guys. Wis. Entane adem. Wah, ini sudah selesai. Kita angkat dileh. Ya, enggak ada asapnya, guys. Kita makan jagung bakar, guys. Baunya enak sekali, harum. Masih muda empuk. Asin-asin gurih. Enak sekali. Gosong titik.
Iya rasane gurih tapi kayak mentega. Enak. Enak. Dikasih mentega rasanya jadi gurih dan enak. Mantap, enak guys. Kita akan melanjutkan makan jagung bakar. Terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.